tembus dia. Hah? Tembus. Tembus. Oh iya, malele di bawah kok. Sejak ini dulu itu DP kotor lah. Oh, tetap dia pakai kawas solder ya? Hah? Tetap dia pakai kawas solder ya? Timo balak mahal. Kok tak lucut kok? Apa-apa. Yes. Ini kalau dia ada sini, tetap dia mau begitu terus. Tetap mau tak lepas. Jadi kalau apa masih ada tuh DP apa begini, yang keluar ulang. Jadi paling bagus itu saat-saat apa ini? Gini polo, mantap polo. Guys, ini asli ya, bukan seperti konten saya sebelumnya. Ini memang senior dalam mematri. Enggak juga. Senapan. Dan ini lebih senior. Jadi konten saya sebelumnya itu hanya uji coba, guys. Sebagai pembuktian untuk konten-konten kreator yang lainnya yang sering demi view yang banyak, demi mendapatkan gaji dari YouTube, mereka membohongi para sahabat-sahabat hunter. Katanya pakai baterai, pakai macam-macam, guys. Jadi langsung datang pada suhunya, guys. Kalau untuk wilayah Minahasa dan Kota Tomohon, sampai Manado bahkan sekitarnya, Sulawesi Utara, pasti kenal dengan Tondano Hunting. Sudah teruji. Mereka bukan hanya servis, tapi juga penjualan spare part untuk senapan angin. Mulai dari PCP sampai uklik mereka tersedia. Dan juga teknisinya ini bukan hanya menangani PCP, tapi semua senapan. Kecuali senapan kepolisian nggak bisa. Ah. Khusus. Tempok. Oriano. Kate. Tau kite. Jadi ini konten dadakan, guys. Karena tidak direncanakan. Ini proses apa, servis senapan. Dan juga menunjukkan kepada sahabat semuanya bagaimana cara mematri yang baik untuk senapan angin. Jadi tidak sembarang untuk mematri senapan angin, karena resikonya itu sangat besar, bisa meledak dan juga bisa ganti senapan baru pastinya, karena asal-asal mematri pastinya tabungnya itu bisa bolong. Jadi ini saya datang pada ahlinya ahli. Jadi di Tondano Hunting saya berada, di Tondano Hunting ini konten pertama saya di Tondano Hunting, guys. Ini teknisinya Oppo, senama dengan saya, guys. Oppo. Kalau Oppo orang Gorontalo. Sangir pasti, guys. Sudah lama menekuni servis-servis senapan angin. Oppo Foxy. Punya, pantau DP halaman Facebook itu Oppo Foxy atau Hunting, apa? Tondano Hunting. DP admin siapa kan, Lepo? Oh. Jadi Oppo Foxy Sesela. Apa itu? Foxy Sasela. Foxy Sasela. Itu farm Jawa. Farm Sangir, guys. Mantapin trompe Oppo. Keren, guys. Po, apa-apa tuh masuk topik konten, Po? Ini konten dadakan ini, Po. Jangan minta bayar, no. Masuk di konten. Hak cipta. Nah, guys, jadi konten ini dia sudah mengiakan untuk bisa tayang. Sekarang kok begitu, Po? Kalau nak minta izin, kau langsung tayang. Kau nggak rampe muka, langsung dapat bian. Emang. Itu dorang, bukan kita. Nah, baik hati dia, guys. Guys, prosesnya. Guys, yes, guys. Pasung langsung, guys. Dia pakai handuk karena takutnya basuar, guys. Nih. Duh, babu nih. Sama dengan martabak, dong. Pasung sama dengan kita tuh, guys. Karena orang sama-sama sangir. Cuma beda pilihan waktu presiden. Dia gemoy. Oh. Nyaguin ganjar. Dia gemoy, guys. Orang kuda-kuda itu noh kalah, tapi nggak apa-apa, guys. Biar beda pilihan, tetap salam satu senter dan salam satu laras. Tak kira cuma pasien jaga kompres, ternyata di senapan jaga kompres, guys.
ini kompres supaya dia cepat dingin. Supaya cepat dingin biasanya kompres, sama juga di manusia, no? Supaya cepat turun DP panas. Soalnya kan tuh ini pasien dadakan biasanya. Sembuh lagi. Begitu kok, Pak. Ya. Tapi guys, kalau memang senior yang tangan memang happy, guys. Ini guys. Oh, Pak. Pakai apa tuh ya? Bersih lantai itu. Oh iya. Nah, kenapa ini tapi konten sebelumnya? Masuk tes. Nyak malkat. Oh, bukan DP cara kah tuh? Campur dengan timah baterai. DP yang DP cara yang mana? Oh, kita yang salah, Dang. Oh ya. Ya, ini pada berapa macam? Ada air keras, ada sudah. Oh. Air keras boleh, manual juga begini. Berarti kita yang salah, Dang, salah bikin. Beda-beda pengalaman lah. Kita cuma ada ikut DP konten. Nah, ikut konten baterai. Kalau apa tuh? Di YouTube. Tuh. Bukan tahu kan. Nah, semua. Orang kan. Nah, semua saya tunjuk betul. Iya. Takut dia guys mau bilang tuh. Karena masuk di YouTube. Takut netizen mau komplain kalau kita kok. Dan dia tetap pegang kerahasiaan dari teknisi senapan angin. Dan dia tetap puji biar susah lah. Bila ada yang konten kreator. Kalau terlalu konten kreator bilang penipu-penipu. Jadi ini. Nah, sedingin dulu guys. Guys, jadi di sini lengkap guys. Selain servis juga melayani spare part guys. Spare part dari semua senapan angin. Senapan angin tersedia di sini. Mulai dari under drillnya, servisnya, mimisnya lengkap guys. Dan slug juga seperti mimis yang saya gunakan itu slug si licin. Guys, tersedia juga senapan angin. Lengkap guys. Tinggal mau pilih. Ada Predator, Naraya. Banyak guys, banyak pilihan. Ada juga senapan-senapan legend guys seperti Uklik. Uklik masih tersedia guys karena masih banyak di sini yang menggunakan Uklik. Saya juga PCP, tapi sekarang kalau untuk pemburu zaman now sudah tidak mau ribet seperti pemburu-pemburu yang sudah senior yang sudah lama. Mereka masih menggunakan Uklik tapi zaman sekarang itu sudah banyak yang menggunakan PCP guys. Jadi tinggal cucak. Kalau Ukliknya seperti ini guys. Hah, ini senapan-senapan dari tahun-tahun Adam ini guys. Nanti sebentar saya spill guys. Ini senapan-senapannya guys. Keren. Senapan-senapan luar negeri ini. Terus saya juga perlengkapan hunting guys. Ada tas. Ada juga topi. Banyak guys. Pokoknya jangan lupa datang berkunjung kemari guys. Kalau udah senapannya udah sedikit stekel. Datang ini ke Pak Foxy. Atau Oppo. Ya, beda itu beda teknik. Ini mau gak mau bilang ada konten kreator memang cuma mau suka bukan ilmu edukasi malah pembodohan. Ini mau dia tetap dia jaga di kerahasiaan teknisi guys luar biasa. Nggak bisa kata guys. Kalau kita langsung gas, langsung tembak. Ini yang pembodohan ini. Pembodohan. Oke, apa? Karena tidak ada guru guys, ada DP guru guys. Pesantren pernah tanya guru begitu penganan lalu bilang kosong karena besar DP guru. Asal ada. Oh ini so ada nang. Ganti sayang kalau. Nah dan cuma gara-gara. Cuma. Oh iya betul. Somat, somat mau ditakang. Somat. Jadi DP usaha semua meningkat guys ya. Banyak DP order deal sini tersedia lengkap. Semua jenis senapan angin. Dan under deal mulai dari yang terkecil sampai besar ada di sini guys. Ini teknisi dia guys, tapi nggak sembarang teknisi guys. Badan boleh kecil, mertu otak besar guys. Guys, kelar. Tuh. Guys ini bukan cap tikus sih, ini peralatan untuk servis senapan angin. Jangan dikira cap tikus. Nah, kecuali ini guys. Ini beras Milo guys. Karena dia orang Sanyar. Jarang dia makan nasi. Milo. Itu makanan bebek. Itu makanan jantung. Makanan jantung. Ini proses pemasangan dia guys.
agak lama guys, kalau memang senior yang tangan ini lama. Kecam. Enak tercampur di hutan kan? Kateku guys, apa? Guys. Ana waro. Jadi petik kalau trondol coba bahasa Sanskerta dipetik sangat mudah bisa guys ya. Itu nanau. Nanau guys. Nang kau inang ya. Jangan guys, yang til itu sore tadi guys. Nang inang. Tes guys. Langsung dites guys. Masuk Pak Eko. Langsung dites di scuba guys. Naik Pak Eko. Oh naik Pak Eko memang kalau berapa aja isinya? 2500 yang full kok pelote bageri kita kalau dia pelote. Ah Juno guys, guys dicoba guys, mama tuang itu dia guys. Keras dia guys, panas bu. Oke okay guys, demikianlah tutorial kami berdua sore ini. Memang ini konten dadakan guys, karena tidak ada perjanjian dengan beliau. Cuma perjanjian di Messenger dari selama baru sekarang tercapai. Karena memang manusia paling sibuk di Tondano. Teknisi handal di Tondano Hunting. Tondano Hunting. Iya no. Tondano Hunting. Jadi ini guys, Tondano Hunting di sini guys. Kepo DP FB. FB halaman. Halaman FB sini guys, dan juga DP teknisi ada di sini guys. Nih. Fuxi Sasila. Halo guys. Kepo, guys. Ini DP orang guys, so ketemuan langsung. Banyak bagus edu orang Nado bilang ini. Yang nak mau kesepian bahasa RP biar sampai berapa jam karena setengah koming. Setengah koming. Itu dia kalau baca calon, pesan nasi bingkong. Jadi. Jago guys. Fox. Ya, pantang. Napa apa tuh tayang di YouTube? Oh, gas asal jangan bikin kebodohan. Nanti sudah video terakhir baru. Ayo, jadi pesan singkat, padat, singkat dan jelas. Terbitkan kontennya, yang penting jangan bikin pembodohan. Itu yang utama. Bahaya, guys. Karena apalagi senapan angin kalau tuh mau bikin pembodohan, duh kasihan. Ngeri sebenarnya. Iyo. Polot itu senapan, doh. Lenyap di dalam rumah. Bilang tak pancar semua kalau jadi jangan coba-coba kalau bukan ahli, jangan cuma mau coba di YouTube lihat konten kom yang ada paduan dari orang yang tahu, cuma mau ikut-ikut istilahnya orang Manado bilang tak pancar Oppo bilang, karena terlalu sama nama guys. Oppo ini Oppo Ucup sebelah Oppo Foxy, ya itu guys, jangan pernah coba-coba ya guys, jangan suka tak pancar ya guys. Nanti Trondo mau konten selanjutnya apa Trondo mau kolab di hutan atau bagaimana, itu masih nanti pembicaraan di atas meja setelah ini. Petron domo konten karena dia penasaran dan kita lihat hasil-hasil banyak besar-besar. Dia jarang jadi pembesar. Kita tiap kali tadi konten dan sekarang kita semula berani guys. Ini etape konten ini guys, jangan lupa bawa uni. Di sini-sini, konten di sini. Dapat besar-besar ini. Nih guys, dia penasaran gimana tembak-tembak akan dapat besar. Oke guys, makasih banyak sobat uni. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan shockbreaker. Salam satu laras, salam satu hobi, salam satu center. Oh.